Hello, assalamualaikum. Anda menyaksikan Motiviral bersama saya Izman Huzir. Saya Syama Aina. Dan saya Syafanisa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Dan segmen ini dibawakan khas oleh KFC Crispy Tenders dan KFC Nuggets. Yeah. Kalau kat KFC, kita ada KFC Crispy Tenders dan KFC Nuggets yang sememangnya real deal. Di studio juga kita ada tetamu jemputan kita yang juga real deal. Kerana apa? Kerana real deal. Kerana kesian. Dia nyanyi kat taman. Performance dia tu real deal lah. Okay, suara dia sedap gila. Tapi yang kesian tu kawan-kawan dia je yang bercucu-cucu. Real friends lah, real friends. Ni kita bawakan kepada anda, Izatul lah juga kawan-kawan dia. Menarik perhatian netizen baru-baru ini, nyanyian seorang gadis berjaya meraih ribuan views dan likes di laman sosial. Video yang memaparkan gadis yang memiliki suara lunak bernama Izatul ini menyanyi di sebuah taman permainan sambil disokong oleh rakan-rakannya turut mendapat retweet yang banyak di laman Twitter. Kita bersama Izatul dan rakan-rakannya dalam Motiviral. Dek, biasanya kan kalau orang nyanyi kat taman tu, itulah. Okey, so kita nak tanya, kenapa nyanyi dekat taman? Time tu ada downtown, macam ada speaker, macam semua orang boleh nyanyi, boleh talk. Oh, macam open mic macam tu lah. Sekejap, kenapa dalam video tu nampak dia orang je? Tak, downtown tu tempat lain. Itu downtown korang. Lepas tu tak ada confident. Lepas tu buatlah stage sendiri. Cakap, okay, takpelah aku nyanyilah. Sorang-sorang kat sini, apa support aku. So, nyanyilah kat situ. Oh, faham. Itu sebab asalnya nak dia ni dekat open mic tu. Sebab macam mana korang boleh tahu dia boleh menyanyi? Sebab dia memang... Sedap. Kalau dia kawan-kawan, macam kita lah. Kita tahu suara Syal sedap. Tapi kita tak nak dia sedap. Dia tak support lah, kita taman. Kita tahu tapi kita tak support lah. Lain lah macam korang. Lepas tu, okey, yang upload benda tu dekat Twitter adalah? Saya, Fatin. Apa dia? Fatin. Fatin. Lepas tu, kenapa Fatin upload naik sajalah? Masa adalah macam bosan sebab tunggu untuk BTVTM punya borang kan. Lepas tu, macam... Uish, masuk hal BTVTM. Masuk hal BTVTM. Tak sesuatu lagi borang BTVTM. Lepas tu, upload je. Lepas tu, tak fikir banyak lah. Tak, macam tak expect apa-apa pun. Macam upload-upload, tengok-tengok. Esok tu dah ni banyak macam tu. Okey, apa yang berlaku adalah macam murder tu aku nampak macam retweet dia dalam 6,000. So that's why dia lalu kat timeline aku. So macam, you know what? Let's just have fun lah kan. Sebab dia ni memang boleh nyanyi. Suara dia sedap gila. Lepas tu aku pun retweet lah. Cakap lah, okey, kalau benda ni dapat 10,000 retweet, you guys please come and ajak Izatul nyanyi dekat sini. Satu Malaysia tengok. Bukan dalam tahun tu je. Malaysia tengok. Masalahnya, bukan saja aku punya tweet tu dapat lebih 10,000. Now is at 20.9,000. Diorang punya video tu is at 23.3,000. So total up, it becomes... 43.9. Okay. So kita nak dengar lah Izatul nyanyi. Boleh? Silakan. Sekiranya jangan takut-takut lah. Boleh berdiri. Kawan-kawan bawa phone. Lepaskan aku jika benar kau tak mahu. Sakitnya hatiku, tiada siapa yang tahu. Tinggalkan aku jika engkau ada yang baru. Maafkan diriku, ku bukan yang terbaik untukmu. Tiba aku feeling apa ya? Tak tahu lagi siapa yang sedap. Dekat tweet tu. Ya Allah, kau tak tengok lah tweet tu. Kau tak follow aku. Tak. Apa aku follow kau? Dia orang je yang friendship ni. Kita share lain sikit. Aku dalam punya retweet tu, dalam 20.9 tadi. 20.9 tu, dekat bawah tu, ramai gila yang menyanyi juga. Tapi kebanyakan dia memang boleh nyanyi, Pa. Dan salah seorang dia kita panggil kat sini. Ada betul tak, Fatin? Ramai gila kan orang hantar video nyanyi dia orang kat sini. Macam ini bukan AF, dia Twitter. Kau tak boleh ada ni lah. Kau tak ada show sendiri lah. Multiviral. Academy Haze.
Big okay. Hit sesuanya. Sekarang kita panggil salah seorang daripada mereka yang menyanyi dekat retweet bawah tu. Sibuk juga hantar dia pergi menyanyi juga. Kita bawakan Zafira. Yes. Wow. Hello. Mari kita buka dulu Zafira, guys. Kenapa Zafira hantar video juga dekat retweet tu? Sebab saja nak tunjuklah. Means sebab diorang nyanyi kat taman. Time tu Fira nyanyi kat dalam toilet. Oh. Kiranya macam Zafira sendiri yang hantar video tu. Oh, memang saja nak sebab. Kenapa awak rasa? Lah. Sebab diorang kawan-kawan support. Mm. Yang Fira kawan-kawan tak support. Dia macam sebab diorang anti-sosial. So, diorang tak ada main Twitter sangat. Oh. Lagipun diorang study apa semua kan. Kiranya kawan-kawan Zafira macam kita orang lah, tak support Syan. It takes courage though untuk you sendiri hantar video you sendiri. Caption dekat situ cakap, untung ada kawan-kawan support. I support diri sendiri je dekat dalam toilet je. Tak apalah, kita orang support, kita orang support Zafira. Cuba kita dengar Zafira nyanyi pula. Sila. Boleh. Boleh. Okey. Tersiksa raga menanggung derita kegusar yang melantai jiwa terpaku pilu memukul kalbuku. Telucun nurani yang tersembunyi. Oh my god. Oh, macam Zafira, macam mana? Cuba cerita balik macam ni, you kata kawan-kawan tak support you semua. Diorang bukan. Kalau ni tolong kibar-kibar kan dekat taman tu. Macam you tak ada orang support macam ni. Diorang bukan tak support. Time tu sebenarnya video tu teman adik pergi training hoki. Balik tu pergi mall saja ajak dia makan. Lepas tu masuk toilet, sedaplah toilet ni. Try lah. Lepas kan tergeram kat situ lah. Toilet dekat mall. Terima kasih, guys. Thank you. Thank you. All the best. Korang dia ni escaping tu tak satu je. Ambil satu je. Ni KFC belanja kita real deal sebab korang real deal. Cukup tak? Cukup tak? Cukup. Oi, jangan senyap sangat. Lapa ke? Malaikat lalu ni. Jangan semua buka.